على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نقعه ولم في دار اليمين الباب الثامن عشر باب yang ke-18 في سماعي atau samai boleh dua walau jadi tentang simak dan wajib mendengar dan ya kidung-kidung cinta ya, mendengar lagu ini dalam kalangan sufi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini term yang dilakukan oleh Jalaluddin Az-Zalaluddin Ar-Rumi. Nah, kita sudah lihat itu yang songkonya panjang itu ya, songkonya panjang itu. Begitu menari dan enggak ada senyumnya, enggak ada. Semuanya serius semua. Ya. Bahkan ada diriwayatkan, saya baca itu sampai ada yang mati meninggal dunia saking menghayatinya. Ya. Saya punya buku khusus tentang ini. Jadi membahas tentang ini. Jadi bukan yang joget-joget senang-senang, bukan nih, Pak. Kalau orang joget-joget wah itu mah lupa dari Allah itu mah. Walaupun datangnya dari Arab juga sekali kan. Oh, ini enggak ada senyumnya tuh, Jalaluddin Ar-Rumi enggak ada senyumnya. Semuanya dalam khusyuk. Mengingat Allah semua. Wa muhalun dan mustahil ayyuqala bahwa dikatakan wa mubahun dia itu mubah li kitabillahi ta'ala bagi kitab Allah ta'ala wa tilawatihi dan membacanya fa inastima'a sautil an andalibi ya. Mubahun maka sesungguhnya karena sesungguhnya mendengar suara burung bulbul itu dibolehkan mubah fa idza kana istima'u sauti thayyibi mubahan maka apabila anda mendengar suara yang indah itu mubah fabi ayyakuna maka dengan bahwa adalah dia itu mauzunan yang bernada la yahrumu maka itu tidak haram. Kaifa bagaimana wa aswatul ghina mauzunatun naw'an minal wazni laha muqata'un wa mabadin muqati'un wa mabadin mutanajisatun. Bagaimana suara-suara nyanyian yang berirama ya mauzunatan nau'an satu macam minal wasni daripada macam-macam laha baginya muqati'un ya laha baginya ya ada susunan ya mukoti ada susunan bukan mukoti ini ya muna karena mabadi mukoti ada susunan not kalau bahasa kita mah dan mabadi ya, ada susunan ada not ya, mabadi mutanasibatun ya dan ada sajak
Jadi ada suaranya, ada mengandung not, mengandung susunan, mengandung sajak. Wahaza la yakhtalifu, dan ini wahaza la yakhtalifu, dan ini tidak diperselisihkan. Bi khuruji hadza sauti thayyib, dengan keluarnya ini suara yang indah. Min khalqi adamiyyin, daripada makhluk manusia. Au tayrin, atau burung. Au ghairihima, atau lain keduanya. Suara burung kan indah keluar, itu enggak apa-apa tuh. Ya. Jadi menandakan nih bahwasanya ya suara-suara yang indah tuh enggak apa-apa. Indah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melupakan Allah. Boleh itu begitu. Wayang bagi dan seyogianya ayu kuasa bahwa dikias ala aswati tuyuri, atas suara-suara burung. Ma yakhruju, apa yang keluar. Minal ajasadi, daripada jasad-jasad. Katobli, seperti gendang. Dikias ni gendang. Wal qadibi, dan ya tongkat. Ya, tongkat yang bersuara. Wadufi, dan rebana. Wal qasabi, qasabi ya kayak apa, tongkat juga bambu gitu, apa kalau kita apa namanya, angklung. Fala yustasna, maka tidak dikecualikan. Min jumlatiha, daripada sejumlahnya. Illa ma waradan nasu bitahrimi, jadi enggak apa-apa tuh, kecuali ada sesuatu yang nas datang dengan pengharamannya. Jadi kalau ada nas yang datang pengharamannya, baru enggak boleh. Jadi kalau seperti tadi, apa, gendang itu, apa, tongkat, rebana, bambu, ya bersuara, ya, itu enggak apa-apa. Kecuali ada sesuatu, ada nas yang mengharamkannya. Memang ini masalah ini Pak berbeda pendapat ulama. Ya, orang sufi ada yang bolehin, ada yang gagain juga, sama dua beda pendapat juga. Wazalikan mikan itu kal autari, seperti gitar. Ya, ini di sini dibilang enggak boleh kalau gitar mah baru, karena ada nas yang haramin. Tapi ulama di sini ada yang bolehin juga. Ini ada yang bolehin. Wa zam wa mazamiri, dan seruling. Ya. Allati kanat mu'tadatan, yang adalah dia itu yang ya biasa li syurbi, untuk minum-minum. Jadi biasanya kalau orang main gitar, main seruling itu ada minum-minuman nih, dulu gitu. Tapi kalau umpama ada orang main gitar tapi ingat Allah gitu, main seruling buat ingat Allah, ini ada yang bolehin juga begini. Kalau di sini enggak boleh kalau begini. Yang biasa dia kan dikatakan allati kanat mu'tadatan li syurbi, yang ada dia itu yang biasa bagi minum-minuman keras. Jadi biasa itu disertakan dengan minuman keras. Kayak kita dulu kalau namanya ada dangdut, apa namanya, ada dangdut orkes itu kan ada orang mabuk-mabuk kayak begitu. Jadi kalau disertai itu tuh yang haram. Ya, ya ada khamarnya. Kalau dia main itu ingat kepada Allah, ya silakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau di sini dibilangin tuh ada nas yang menyebutkan itu haram, ya haram. Izak tado manu min surbil khomri, apabila melazimkan oleh mencegahnya itu daripada minum khomar. Ya. Ayyumna'a, bahwa dia dicegah min mutamimatiha, daripada menyempurnakannya. Watawabi'i, dan yang mengikutinya. Mubalaghatan, yang menyampaikan, yang mubalaghah, yang bersangatan. Fil fitami, di dalam
ya, memisahkan hat taqtada sehingga melazimkan zalika demikian itu kasra dida dinani, memecahkan ya ya tempayan, maksudnya tempatnya nih kendi ya, fil ibtidai pada permulaan, pada permulaannya ya. Jadi kalau memang di situ ya mendatangkan bisa minum-minuman keras ya, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau umpama di situ enggak mendatangkan, nah ini ulama juga berbeda pendapat. Ini kalau di sini dibilangin kalau umpama itu datang yang ada nasnya, ya suara-suara itu yang ada nas hukumnya haram, maka haram. Tapi saya katakan sekali lagi, ya ini pendapat ulama, satu ulama. Ada yang mengatakan, ya kalau itu membawa kepada mengingat Allah itu enggak apa-apa. Seperti ulama sekarang kan banyak yang boleh itu tentang musik, gitar, seruling. Iya. Iya. Dan kebanyakan itu kelompok-kelompok apa ini yang sampai, tapi memang ya nggak sampai macam-macam. Iya. Kalau di luar negeri ya banyak macam-macamnya. Kalau di kita sih enggak begitu. Kan sebenarnya ada tasawuf enggak sampai gitu. Jadi kalau tasawuf kebanyakan dia kalau yang namanya simak itu dia dengar aja. Oh, iya, dengar ya. Dan juga ada musiknya juga, tapi musiknya enggak iya. Ya, musiknya dan enggak ada campur bau laki perempuan laki enggak. Dan dia serius. Enggak ada yang namanya ketawa-ketawa, enggak ada. Itu yang pakai ini tuh. Songkok panjang itu. Enggak. Oh, itu lain lagi Ustaz tuh. Itu yang maaf-maaf. Ya di sini kan kebanyakan kalau kita lihat itu yang dari Yaman itu ya, itu. Itu lain lagi tuh. Oh, lain lagi ya. Dan Amani lain. Yang Sufi itu lain Ustaz. Kalau yang Sufi dia yang Jalaluddin Ar-Rumi. Iya. Allah hanya langsung ke Allah. Makanya enggak ada yang senyum mukanya. Semuanya serius semua. Coba lihat perhatiin. Iya. Enggak ada yang senyum. Lihat tadi YouTube, di YouTube buka ada tuh. Tarian Sima Jalaluddin Ar-Rumi nanti ada tuh, nggak ada yang senyum, semuanya serius itu kayak begitu tuh. Ini kita senang-senang tak 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 dong dong dong, wah ini mah lupa sama Allah ini mah. Iya. Pakai rebana apa? Iya gitu. Iya, sahirnya iya. Kira-kira tuh orang kalau lagi joget begitu ingat Allah apa kagak itu? Jadi antara itu dengan berlawanan itu. Iya. Hati yang ada mengalir dengan. Iya. Orang kalau joget pak, itu udah biasanya lupa diri. Iya, lupa diri. Apalagi kalau ada komarnya. Apalagi ada komarnya. Ini yang kita kadang miris, joget tapi pakai udeng-udeng. Kalau saya kurang setuju saya, terus senang saya nggak bisa begitu. Dan biasanya kelompok-kelompok itu kan orang-orangnya orang yang ini senang kasar tinggi ini, yeah. Yang biasa yang di luar yang aliran yang benar. Iya. Yeah.
dan itu bukan tarian Islam. Maaf, itu yang dari Yaman itu bukan tarian Islam. Emang itu adalah budaya. Iya, itu budaya. Cuma di Islam-Islami itu. Ya, itu sih urusan mereka ya. Saya ngomong ini urusan mereka. Bukan, saya enggak. Cuma kalau saya enggak gitu ya. Itu urusan mereka. Ya. Yang jalan Ar-Rumi juga, saya juga enggak. Saya enggak mau ke situ. Saya enggak mau ke situ juga. Enggak bisa juga. Tapi kalau itu lebih. Insya Allah kalau jalan Ar-Rumi dia lebih. Benar-benar gitu. Benar-benar itu ke Allahnya benar-benar. Dan itu memang ada sejarahnya. Kalau kita belajar tasawuf akan ketemu itu nanti. Ini seperti ini ketemu itu. Wa yadullu ala ma zakarnahu min jawazi ma ruya. Dan menyuki atas apa yang kami sebutkan daripada bolehnya sima ya wajad itu. Apa yang diriwayatkan dari anis sahabat-sahabat minat taghanni bil abyati, daripada bernyanyi dengan bait-bait, hatta ruya, sehingga diriwayatkan fi sahihain, dalam sahihain, Nabi Bakr dan Abu Bakar, wa Bilal dan Bilal, ya, lima qadima Madinata, lama qadima Madinata, tatkala ia datang ke kota Madinah, ana Bilalan, bahwasanya Sayyidina Bilal karena marid dan adalah beliau sakit. Fa idza aqlat ala anhul huma, maka tatkala menurun daripadanya demam, qala, ia berkata, rafian sautahu radhiyallahu anhu, hal kadan ia mengangkat suaranya radhiyallahu anhu, beliau bersair begini, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli izkhirun wa jalilu wahal ya aridan yauman miyahu majannatin wahal yabduan li syamatun wa tiflu wa tawfilu ala layta syi'ri hal abitanna laylatan biwadin. Ya, sekiranya aku bermalam nginep di satu malam di lembah dalam keadaan bersyair. Jadi sekiranya syairku bermalam, aku bermalam satu malam di wadi, di lembah. Wa hauli izkhirun wa jalilu, di sekelilingku ada rumput tanaman indah ya, mewangi. Wa hal aridan yauman miyaha majannatin ya. Wa hal yabduan li syamatun wa tawfilu, betapa ya, pada suatu saat nanti aku ingin ya, menikmati air ya, di majannah, dan apakah mereka dapat li syamatun wa tawfilu, menunjukkan padaku syamah dan tawfilu. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Bakr radhiyallahu anhu, kullu ri'in misba'un fi ahlihi wal mautu adna min siraki na'lihi. Setiap seseorang perang ya, fi ahlihi ya, setiap seseorang musbihun, siapa penerang ya, musbihun penerang, setiap seseorang itu penerang fi ahli pada keluarganya, wal mautu adna, dan mati itu lebih dekat, min sirakin ali, dari tali sendalnya.
Artinya apa? Ini adalah syair, ya, bersyair beliau. Menandakan apa? Boleh. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, innal aisha aisul akhirah, sesungguhnya kehidupan itu kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Farhamil ansar wal muhajirah. Ini juga syair juga nih. Maka sayangilah orang ansar dan muhajir. Kullu zalika fi sahihain, seluruh itu dalam sahihain. Nah, atau juga kecuali di dalam kita lagi ngawinin, kawinan, itu ada juga riwayatnya tuh. Bernyanyi ketika lah kawinan, nikahan itu ada juga yang bolehin. Itu di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu boleh. Dia pakai musik, ya, ya, tapi yang dibolehin apa? Jangan ada campur-campur laki perempuan. Jangan ada Allah atau perempuan yang nyanyi sampai kelihatan, itu enggak boleh begitu. Jadi harus dalam kondisi yang dibolehkan juga. Jangan orang kawinan panggil dangdut, jangan. Jangan itu mah, ya. Ini kalau ada kan ada ustaz suka manggil tuh. Ya. Ada di sini ustaz manggil, dia manggil Japin lagi kawinan anaknya, itu ada yang bolehin. Iya. Tapi kalau saya enggak. saya apa namanya? Takut lupa diri. Wallahu a'lam bishawab.